Samli. Assalamualaikum semuanya, selamat siang. Kemarin Pak udah kasih tugas untuk membuat kubus ya. Kubus seperti ini. Udah ada yang dikerjakan belum? Coba tunjukkan. Oke. Jangan, ya. Urfa? Urfa sudah buat belum? Kak Samli, aku sebelumnya udah pernah masuk ke sini, tapi kayaknya beda orang deh. Nah, setelah itu yang ngajarnya beda orang. Setelah itu PR yang kemarin-kemarin itu apa ya? Kemarin itu aku nggak ikut ya, dua kali pertemuan ya, mungkin bisa lihat di YouTube kali ya nanti ya. Oke, yang udah buat lagi tadi siapa, Jennifer ya, tadi udah buat ya. Cio udah ya. Nah ya, oh, kita mulai dari Zafran dulu ya. Zafran. Ya, gimana? Itu buat bikin dua lantai ya, Zafran ya? Ya. Dua lantai. Dari kubus ya. Oke. Ini udah ngikutin yang kakak ini ya, yang kakak mau ya, 6x6 ya. Di sini 4 dan atas. Atas 4. Oke. Ini nggak tahu untuk saya. Sekarang. Lupa. Kamu udah buat belum? Udah buat belum? Pak Samli. Ah. Pak Samli. Ya, sebentar. Sekarang aku harus apain? Baru join sekarang. Siapa yang nanya ini? Kanza. Aku kemarin nggak masuk. Aku baru gabung. Kanza, kamu bisa lihat di YouTube ya nanti ya. Oke. Sekarang ini jadinya pernah. Halo, family. Halo. Ini. Oke. Barai bisa Sophia kak. Gimana? Belum sih. Terus gimana? Aku belum ngerjain. Kamu lihat dulu YouTube-nya, nanti ikuti ya. Kalau nggak, ikuti yang sekarang aja ya. Okay. Ikuti dulu ya, Kanza. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Sia. Tasya gimana? Kamu udah buat sama atasnya, oke. Ini kamu buat dari pakai dulu ya? Sesuai yang kakak minta nggak ukurannya?
Halo. Ya, sekarang Sio. Sio, tadi kamu mau tunjukkan apa ke kakak? Wah, kamu udah bisa bikin limasnya ya? Kita akan ajarin hari ini loh, Sio. Oke, Sio, terima kasih. Siapa lagi mau nunjukin hasilnya ke kakak? Ah, kamu udah bisa ternyata ya. Nanti kakak kasih untuk atapnya ya. Buat ya hari ini ya. Oke. Terima kasih. Sudah buat kan? Nggak kedengeran. Apa ya udah layak berdaki? Nanti kita lihat di tim saja ya kalau nggak ada UPR. Kalian sudah mengerjakan. Sudah akan buat. Apa? Yo, ini ada kita kalau ayo enggak usah. Kasi na pala, pala sana si Puno iyon. Tempel. Ya. Kakak mengajarkan kalian untuk membuat limas. Tahu limas seperti apa? Sekarang kita buat limas segi empat ya. Kare tangan deh enggak. Kita buat lima segi. Hai. Halo teman-teman. Nah, buat lima segi empat. Ini. Tambah mana? Lima segi empat, dasarnya segi empat. Sorry. Ini itu segi empat. Dasarnya segi empat. Nah. Terus limas itu punya center. Ya begini, kalau misalnya dari atas lihatnya seperti ini. Limas. Kalau kita melihatnya secara 3D, limas itu punya ketinggian, ini ketinggiannya, centernya. Dan seperti ini. Yang udah bisa buat, kayaknya ada yang udah bisa buat ya.
Coba tadi siapa yang udah bisa buat atap? Wah, Jennifer udah bisa buat atap, tapi atapnya itu kalau di arsi itu namanya lama. Bentar, kakak. Oke, okay. Ini Jennifer. Jennifer, ini apa namanya pakai atapnya atap lama namanya ini ya. Jadi dibuatnya dari segitiga dan persegi. Coba tunjukin, yang mana yang segitiga? Ya, segitiga. Perseginya yang mana? Yang warna coklat. Perseginya yang warna coklat dimiringin sesuai dengan kemiringan segitiga. Ya. Terus, Ini 100. Udah buat 5 nih. Aksio ya. Ya. Sio, sorry. Tentang gimana? Lemari. Sio, limas. Nah, ini yang disebut limas seperti ini. Seperti Sio ini. Coba, Sio. Nah, ini limas. Limas apa, Sio? Mana, Pak, kunci apa? Di kakak, di makmah. Limas segi empat. Kenapa disebut limas segi empat? Mana? Tahu nggak Sio? Kenapa disebut lima segi empat? Sio siapa? Karena dasarnya dibuat dari segi empat. Sio. Oke. Lagi yang udah buat emas? Betul sih. Ah. Kalian juga udah buat limas ya. Udah. Itu 10. Tok. Oke. Mbak. Coba, Mbak. Mana HP Mbak? Lagi ya di sini ya. Nanti sekarang kita akan buat emas. Udah siap belum guntingnya? Siap garis gunting. Mana? Prema. Apanya? Yang kecil-kecil buat kayak gini kan sih? Mana? Oh. Oke, kita buat limas ya. Terus ini buatnya 7 cm. Dibuat segitiga. Yang enak. Penggaris ya, kakak. Bumbunya. Ini badannya ini. Oh. Ini namanya apa? Bunde. Ini bukan. Ini pisang. Ya, makanan meja kuning. Nyala cinta. Ya. Kenapa? Ini ke sini. 6,2. 3,2 sama dengan ini 7. Dari ke sini. Ini ngerti nggak gambar ini? Ngerti nggak gambarnya? Kok putus-putus ya? Gimana? Ngerti nggak gambar ini? Om, yang 7 cm-nya itu yang mana, Om?
Langsung di senti ini. Om kasih warna biru ya. Kakak kasih warna biru ini 7 cm. Sudah? Sudah diikutin? Ini ada kayak angkatnya. Ini 7 cm. Angka punya nih, yang kayak gitu warnanya coklat. Pak, jadi yang kotaknya itu masing-masing sisinya 7 cm. Ya, digambar dulu, jangan dipotong dulu ya. Digambar dulu. 7 cm. Terus, kalian ambil titik tengah. Titik tengah. Kalian garis atas. Itu panjangnya 6,2 cm. Terus bentuk segitiganya sisinya berapa? Enggak, kalian tarik ke atas dulu nih. Tarik tegak lurus seperti ini nih. Oke. Nah, ulang ya. Bau kentut, guys. Bau kentut, guys. Ya, kentut. Nih, kakak ulang ya. Kakak ulang deh. Nih. Kok diulang? Gak diulang. Ada yang gak ngerti. Kita ulang. Kita ulang dari 7 cm. Aku udah tadi. Udah ya. Oke, sebentar. Aku udah. Aku udah. Dia aja. Oke, yang tadi aja ya. Ini 7 cm. Yang ini. Yang ini. Kakak belum terus. Kak, mari dong terus. Lemnya di situ nih. Ini. Macam mana tadi tutup ini? Senti ya. Yang sini 7 senti. Udah? Udah. Oke. Tarik garis dari tengah-tengah ini. Apa? Dari tengah-tengah 7 senti tadi. Ini 6,2 senti. Kalau kan lengket di baju aja. Udah. Apa jadi? Siapa yang udah jadi? Ya, keluar mata kupingnya, Kak. Ku. Ada kamera di samping mana ya? Yang di sebelah kanan. Keluar. Oh, udah.
Ama keluar, ama apa tuh bunda tadi? Bisa. Saung. Saung. Sebelah kanan. Sudah, semua sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Okay. Dipotong ya, Kak. Bentar. Ini, Kak. Kayak gini. Ini dibuat segitiga. Jadi kan. Tak. Ya tanya ke siapa? Jadinya 3,5 dengan 3,5. Ke atasnya 6,2. Di sini, dari titik ini, di titik atas sampai ketemu titik ini. 0,2. Terus kalian kasih lidah. Kasih lidah untuk ngelem. Kasih lidah untuk ngelem sama. Udah? Belum. Nanti tunjukin dulu sama kakak ya, gambarnya ya sebelum kalian potong. Tadi yang 3,5 dan 5,5 tuh bagian mananya sih? Tiga koma lima tuh sini. Iya. Ya. Udah. Keluar. Aku udah jadi kok. Udah. Dah. Bentar, ya. Ya, Om sama. Nih. Buat botak. Okay. Itu 7 cm. Santai. 7 cm. Om, aku udah jadi. Siapa? Aku. Aku udah nanti. Kak, diguntingnya. Oh, jangan digunting dulu. Mana yang udah jadi? Udah. Aku udah. Dan. Oke. Okay. Aku udah jadi nih. Sesuai ukuran dong. Ansa. Oke. Lagi. Ini sampai sini. Jennifer sudah. 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 Nih. Ya. Ya, udah sesuai ukuran ya. Om Samli, Jennifer sudah. Jennifer.
Bentar, Om besarin ya. Jennifer, Jennifer, nanti, jangan dulu dipotong ya. Buat ini udah sesuai ukuran belum, Jennifer? 7 cm, tingginya, tingginya. Ah, aku belum. 2 cm. Oke, Jennifer. Jadi sisi-sisinya 7 cm, terus tinggi buat segitiganya itu 0,2. Nah, ini yang mau lihat, silakan. Salah. Ininya 6, Kak, dipotong ya. Kak, dulu dipotong. Kakak pengen lihat dulu, nanti. Kakak, dipotong ya. Kak. 6,2. Terus segitiganya barulah diambil. Kakak saya sudah. Ya, 3,5. Oh, ada melunda. Baru pakai sudut ini, Kakak Nara sudah. Nara. Sudah lagi gambarnya atau gimana? Kak Olga udah. Beda fungsinya. Udah ngerti. Ingat ya. Sudah. Oke, sesuai ukuran ya. Sekarang. Tapi bentuknya nggak dengar. Kenapa? Ini sekarang. Nah, ini yang warna kuning. Yang warna kuning ini kamu pakai ini. Itu lemnya nanti. Yang warna kuning tambahin. Boleh 1 cm ininya, lebihinnya. Oke. Ini nanti yang warna kuning ini untuk kemudian dilem. Ada yang sembunyian sih?
Udah jadi, Om. Udah jadi. Sudah. Jangan terus buka pintu lah, Pak. Ada. Udah jadi. Kak, udah. Nah, sudah jadi. Pak Orva, udah. Ika sudah jadi. Om Sampli, Jennifer sudah. Aku udah. Aku udah, Kak. Oke. Yo, sudah. Naras. Udah, Kak. Ya tadi. Oke. Dikasih lita dong. Lihat. Dikasih lita. Kak Urfa udah. Ya. Kak Jennifer sudah. Ya, udah. Sekarang semuanya udah dikasih lidah. Sekarang baik kalian gunting yang kakak kasih tanda merah. Oke. Okay. Aku udah jadi. Oke. Okay. Yang kakak kasih tanda merah, kalian boleh. Okay. Kak Jennifer udah. Oh, itu yang digunting ya. Ini yang digunting. Itu. Kak Jennifer udah. Ini yang boleh digunting. Yang mana? Yang boleh digunting? Yang luar-luar yang itu tadi. Iya memang. Boleh itu kan yang bikin aku. Itu bayanganku. Aduh, bayanganku. Langsung dilem. Langsung dilem dan langsung. Oke, ini gak ada. Kakak juga buat.
pertama saya membuat. Aku leave meeting ya, Ma. Jennifer sudah mengguntingnya. Mengguntingnya sudah? Sudah. Nah, bentar lagi mau jam 3. Jam 3 aku leave langsung. Apanya? Toko, oke. Ah, ini kita tutup dulu ya. Sekarang kalau udah jadi seperti ini, bentar. Kalian lipat-lipat sesuai dengan gimana ya? Aku udah jadi, Kak. Udah jadi? Tapi nanti kalau misalnya kalian buat lagi, kalian gambar dulu juga bisa. Nah, kurang lebih nanti akhirnya seperti ini. Kalau kalian mau digambar dulu sebelum kalian kalian lem, misalnya kalian membuat, jadi mungkin akan seperti ini. Kita ambil lem dulu ya, Ma. Di depan kakak tuh terlalu terang ya. Jadi ditutup. Enggak ya, coba bantu sama kayak enggak bantu. Oh. Nah, ini dia. Oh. Udah, Kak. Ini caranya ya, biar kelihatan. Dibentuk, Kak. Ya, dibentuk. Jadinya seperti ini. Bentuk kayak mana? Lihat. Jadi kalian bisa bisa gambar-gambar dulu seperti ini, kasih tekstur. Mau dikasih tekstur juga boleh, kalian bisa tempel-tempel. Oke, Asio. Asio. Afrasio ya. Maaf ya, kakak suka salah. Tapi dipanggilnya Sio. Oh ya. Gak bisa. Jadi, akan disatukan dengan yang kemarin. Yang kemarin seperti ini. Kok mau lengket sih? Kak, nggak bisa. Hah? Siapa yang nggak bisa? Kamu udah siap belum mesinnya? Kak Amli ini sudah jadi. Mana Ben? Mana Ben? Kemarin dengan yang kemarin bisa sesuai dengan ukuran kemarin nggak? Yang kubus kemarin kamu buat?
Oke, Tio. Kayak gitu betul. Bilang kak jadi masak dulu. Enggak apa. Buat lagi deh. Tapi gue sambil buat. Nanti bisa difoto terus dikirimin di Teams. Udah jadi gua nih tuh. Nanti kalian kalau misalnya mau ini bisa ditumpuk begini. Ya. Mau bentuknya begini bisa. Mau bentuknya begini bisa terserah. Nih tuh. Atau bentuknya begini bobo bisa. Ini bisa. Kita bikin dua rumah nanti bisa. Sudah sampai itunya ya. Kakak di sini akan foto-foto bentuk yang lain. Bentuk yang jadi kuat yaitu dari persegi panjang dan segitiga. Bentuknya kurang lebih nanti akan seperti ini. Namanya ini atap plana. Oke. Jadi kalian punya atap 5x4. Om. Ya. Aku lift dulu nggak apa-apa ya, soalnya mau les. Oke.
Terima kasih ya Jennifer. Dadah. Dadah. Coach. Udah? Aku udah. Oke, Kanza. Aku udah. Kubusnya sudah belum, Kanza, kamu? Sudah apa? Buat belum kubusnya? Buat apa? Kubus. Belum. Belum ya? Baru ini. Abis ini lihat di YouTube ya kubusnya ya. Oke. Okay. Kak Sabli, mana sudah? Mana kita? Oke. Semua sudah? Belum. Minum. Belum. Biar bisa tambah lagi bentuknya, nanti kalian bisa teruskan sendiri ya untuk ininya. Sekarang kakak mau kasih bentuk yang lain, yaitu kita kasih segitiga dan bintang. Nanti bentuknya kurang lebih enggak obatnya nggak buat apa, nggak buat atap. Yang apa tuh cuy? Halo, saya sudah selesai. Kalian bisa nggak buka ini jadi atap? Oke. Bagus ya. Tadi tumpah kena HP. Tumpah. Tapi sini dulu ya. Saya bisa. Pasang dulu tutup itunya, ini pasang tutup itunya. Di lalu, kalau tutup itu banyak. Oke. Okay.
Kakak akan kasih kalian. Kasih kalian bentuk seperti ini. Apa di sini ya? Ayo, bikin itu kok bikin leh kok. Wow. Trouble ininya. Luar. Sekarang bikin seperti ini. Ini. Besarnya kalian buat seperti biasa. Ini 7. Ini 7. Eh, sorry. Ini 8. 8. Ini 8 ya. Jelek. Tulisannya pakai mouse jadi begini. Senti. Ini 8 senti. Ya. Terus segitiganya. Yang 8 senti itu bagian dasarnya ya? Ya. Terus segitiganya itu ini tinggi yang merah ya. Kakak kasih warna merah itu 2,3. Kak, kapan selesainya, Kak? Sebentar lagi. Hanya ini aja, hanya ngasih ini aja. Terus sudah. 2,3. Berarti kalau ini dibagi 2, 4 cm, 4 cm ya. Kamli. Iya. Ini Alika. Itu suruh bikin kotaknya ya. Apa? Kotaknya ya. Ya. 4 cm, 4 cm.
Lalu kita tambahkan. Gol. Wih, bagus. Na 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 na. Ini di kita bikinnya apa ada penggaris enggak? Penggaris dulu. Ini kayak batu nak buat atap bun. Selesainya sudah selesai ini sebentar lagi. Pasti 4,6. Bang Bagu mari mari sini. Totalnya 4,6. Sudah dicatat belum? Oke. Catat dulu. Catat. Nanti kemudian yang kakak kasih tanda merah ya. Kepala sikit. Na bobo, oh ni na bobo. Kalau kita bobok, sedikit nyamuk. Udah semua ya? Nanti akhirnya jadinya seperti ini. Kalian buat dulu sendiri ya. Pertemuan berikutnya kalian tunjuk. Kalian sekarang punya bentuk 5 segi 4. Namanya atap pelana ya. Ya, segi 3. Yes, buat atap kubus. Ya. Jangan lupa ini dibuat nih. Permisi kakak. Ya. Permisi kakak ini Nara. Udah ditunjukin sekali lagi enggak biar kakak difoto. Dibuat pintunya, dibuat jendelanya, dikasih tekstur batu, dikasih tekstur apa. Kalau mau juga diwarnain seperti ini. Ini seperti ini. Nah, nih ada pintu, ada batu, ada jendela. Ya. Kurang lebih seperti ini tuh. Ada jendelanya lagi banyak. Nanti dikasih atap. Oke. Kapan selesainya? Belum. Bersambung seperti ini. Habis ini selesai. Nih, bersambung seperti ini. Gitu ya. Ini kalian bisa pakai yang ini. Mana bisa? Atau mau tingkat? Tingkat seperti ini. Ya. Dilanjutkan sendiri.
kakak melihat teman kalian sudah punya limas dan sudah punya pelana ya. Oke. Apa gambar asli lo? Aku udah cari lagi. 5-5. Ya, terserah sendiri ya. Masing-masing kakak nggak bisa. Jadi, silakan yang mau keluar duluan nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mau melanjutkan, lanjutkan sendiri ya. Halo. Oke. 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 Mudah-mudahan semuanya. Kakak udah bisa lihat. Terima kasih semuanya. Dadah. Rumah buatan kalian. Terima kasih semuanya. Dadah. Ya. Dadah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai minggu depan. Sampai. Ya, dadah. Sampai. Bye. Dadah. 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 Sebelahnya aku belum. Oh, kamu mau kotak yang tadi? Kamu bisa lihat di YouTube ya? Ya. Kamu bisa lihat di YouTube. Ini kan maksudnya. Kita lihat lagi sebentar. Kotak ini.